Imagine they have my name. We don't like what you say. I don't give a fuck. Y'all can suck my dick. I'm making pesetas while they're talking shit. Nah, I don't give a fuck. Don't waste my time for this. Guys, perkenalkan saya Christoporus Rizky, Bujanggawai Kalimantan Barat 2019. Hari ini saya berkesempatan untuk mengunjungi Taman Sabang Merah, yang mana Taman Sabang Merah merupakan salah satu ikon Kota Sanggau. Sabang Merah itu merupakan satu tanaman khas Kota Sanggau yang diangkat menjadi ikon Kota Sanggau. Selain Sanggau adalah kota budaya, Sanggau juga adalah kota tempat wisata. Nah, seperti itu. Jadi Taman Sabang itu diambil dari sebuah filosofi sebuah tanaman Sabang Merah. Tanaman Sabang Merah akan kami tampilkan di scene selanjutnya. Oke, sekarang kami berada di bawah. Di sini adalah tanaman Sabang Merah yang sudah dijelaskan oleh Christopher Siski tadi. Ini adalah tanaman yang menjadi ikon dari tempat wisata ini tersendiri. Tempat wisata ini sendiri maksud saya. Ini adalah Sabang Merahnya. Julukan Kabupaten Sanggau sebagai bumi Daranante ini mendapat tambahan satu taman baru, yaitu Taman Sabang Merah yang terletak di Komplek Perkantoran Baru Semboja di Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Bunut, Kecamatan Kapuas. Di Taman Sabang Merah terdapat pepohonan hijau, pendopo, serta pemandangannya indah dari bawah ke atas maupun dari atas ke bawah taman. Taman Sabang Merah kerap dijadikan warga Sanggau sebagai tempat untuk bersantai bersama keluarga, jalan santai bersama teman, jalan santai lagi bersama teman-teman, menikmati jajanan pada sore hari. Rekomendasi besar nih untuk kita yang hobi jalan-jalan dan kebetulan melintas di kota Sanggau untuk mampir mengabadikan pesona keindahan taman yang terletak di area perkantoran tersebut. Kemudian, jika berada di sana, tolong jaga tanamannya dan jangan buang sampah sembarangan ya. Hehe. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe ya, guys.